Fentanyl adalah opioid kuat yang digunakan sebagai analgesik, penghilang nyeri, dan obat bius. Obat ini juga digunakan untuk tujuan kesenangan. Kadang dicampur dengan heroin, kokain, atau metamfetamin. Dan tindakan ini berpotensi menyebabkan overdosis mematikan. Fentanyl bekerja cepat dan biasanya bertahan kurang dari 2 jam. Kota Kensington, Philadelphia adalah sebuah kota di Amerika yang dikenal buruk dan menjadi kota merah, bebasnya pecandu dan pengedar narkoba. Hingga kota ini disebut sebagai kota zombie dalam dunia nyata. Di Kensington, Philadelphia, bukan hanya sebagai sarang pecandu narkoba, namun juga tingkat tindak kriminal. Tak ayal lagi, kota ini menjadi ikon menyeramkan. Kota zombie di Amerika Serikat. Oleh karena itu, kota Philadelphia pun menjadi wilayah yang ditakuti untuk dikunjungi, walau hanya sekadar ingin mengambil dokumentasi. Di jalanan Kensington, berlalu lalang orang-orang bertransaksi narkoba dan mengonsumsinya langsung. Tingkah laku mereka pun terlihat aneh layaknya zombie. Kota Kensington, Philadelphia termasuk ke dalam wilayah darurat narkoba, terutama jenis heroin. Hal itu juga dibuktikan dengan banyaknya sampah jarum suntik dan alat pendukung lainnya yang digunakan sebagai sarana untuk mengonsumsi narkoba. Sampah-sampah jarum suntik itu banyak berserakan di taman hingga jalanan serta sudut-sudut kota. Tumpukan sampah peranti narkoba itu seakan menjadi penanda bahwa hal seperti itu sudah sangat biasa, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Penyalahgunaan narkoba hingga kejahatan dan kekerasan secara keseluruhan sudah menjadi masalah yang besar bagi pemerintah Amerika Serikat yang harus ditangani. Tingginya tingkat kriminal di wilayah ini lebih tinggi dari tingkat rata-rata nasional dan wilayah metropolitan lainnya yang ada di Amerika. Karena parahnya, para pecandu narkoba di sana membuat tingkat overdosis di Philadelphia menjadi sangat mengkhawatirkan, hingga menyebabkan mereka berperilaku layaknya zombie seperti yang biasa kita lihat di film-film. Tingginya tingkat overdosis membuat angka kematian sangat besar di Philadelphia. Overdosis pun mereka rela melakukan berbagai macam cara. Misalnya, dengan menjual diri dan menjadi pengedar narkoba.